Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hidihi wa nasta'ghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fahuwa al-muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuhu ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'd. Muslimin muslimat, sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita mulakan pagi kita dengan mengucapkan syukur kehadrat Allah di atas segala nikmat kurniaannya kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita dalam kita melalui hari-hari sebagai hamba Allah, melaksanakan segala titah perintah Allah, menjadikan agama sebagai cari agama Islam sebagai cari hidup kita, berpandukan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang ke-55 daripada surah Al-Maidah. Allah berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. Yang bermaksud sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman yang mendirikan salat dan menunaikan zakat sedang mereka rukuk, yakni tunduk menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada kita siapakah yang sewajarnya kita jadikan sebagai penolong kita atau pembela kita atau orang yang kita curahkan kasih sayang ataupun kesetiaan. Setelah Allah Ta'ala melarang kita pada ayat yang telah lalu untuk kita bersikap yang sama terhadap orang yang menjadi musuh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bahkan orang yang mengisytiharkan permusuhan dengan mereka yang berpegang dengan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka Allah menyebutkan dalam ayat ini, innama waliyukumullah. Dan Allah memulakan dengan innama, seperti mana kita tahu kalimah innama berfungsi sebagai adatul hasri, membawa maksud apa juga yang disebut selepas kalimah innama itu, menggambarkan ia merupakan suatu perkara yang tersendiri, yang tertentu dan tidak ataupun tidak sewajarnya difahami atau dikeluarkan daripada maknanya yang ditentukan itu. Dia terjemahkan dalam bahasa kita sebagai hanya senya. Waliyukumullah, wali kamu adalah Allah, iaitu Allah sahajalah, hanya senya Allah sahajalah sebagai wali kamu, sebagai penolong kamu, sebagai Tuhan yang kamu pinta pertolongan, pembelaan dan sebagainya. Maka Allah lah wali kamu yang sebenar, yang akan melimpahkan kepada kamu segala kebaikan. Dan Allah lah satu-satunya yang kamu harapkan dalam segala perkara, terutamanya dalam kamu menghadapi asyadaid, perkara-perkara yang sukar untuk dihadapi dan juga bencana. Wa rasuluhu, dan rasulnya, iaitu rasul yang mengeluarkan kamu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, juga pastinya mengeluarkan kamu daripada kegelapan kufur kepada terangnya iman, daripada kegelapan syirik kepada terangnya tauhid. Walladzina amanu, dan juga orang-orang yang beriman dalam kalangan kamu, sesama kamu,
dan kamu adalah sebahagian daripada mereka. Bagaimana cirinya? Alladzina yuqimuna shalah, orang-orang beriman itu yang mendirikan solat. Yang mendirikan solat pada waktunya yang ditetapkan dengan penuh khusyuk dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'tuna zakat, dan mereka juga memberikan zakat atau mengeluarkan zakat kepada yang berhak menerimanya dengan hati yang sejahtera, yang pemurah dan sebagainya. Wa hum raki'un, dan mereka juga adalah orang yang raki'un. Orang yang rukuk di sini bermaksud orang yang khusyuk, orang yang tawaduk, berendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukannya orang yang melakukan segalanya semata-mata untuk menunjuk-nunjuk ataupun riak, atau melakukan kebaikan bertujuan untuk mengungkit-ungkit jasa. Maka itulah yang dimasukkan dengan wahum raki'un. Muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang dimasukkan dengan orang-orang yang beriman itu ialah sekalian orang beriman, dan tidak ditentukan mana satu dalam kalangan orang beriman. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd, يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. سورة التوبة آيات yang ke-71 yang bermaksud, dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, setengahnya menjadi penolong bagi setengahnya yang lain. Mereka menyuruh berbuat kebaikan dan melarang daripada berbuat kejahatan. Dan mereka mendirikan solat dan memberi zakat serta taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Huruf waw pada kalimah wahum raki'un itu adalah wawul hal, iaitu menerangkan tentang keadaan orang yang mendirikan solat dan menunaikan zakat, iaitu mereka melakukan apa yang sepatutnya mereka lakukan dalam mendirikan solat dan menunaikan zakat, iaitu keadaan mereka itu khashi'una khadi'una lillah. Mereka khusyuk dan khudu', tunduk dan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kalimah raki'un itu disebut atau digunakan bagi merujuk pada maksud al-khudu', ketundukan hati, merendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Raghib Al-Asfahani mengatakan dalam kitabnya, maksud ar-ruku' ialah al-inhina', ketundukan. Dan kadang-kadang ia digunakan dalam menjelaskan keadaan tertentu dalam solat, iaitu rukun, rukuk yang kita laksanakan dalam solat. Dan kadang-kadang dia perkataan rukuk ini digunakan bagi menggambarkan maksud at-tadallul wat-tawadhu', rasa rendah diri dan tawadhu', sama ada dalam hal ibadah ataupun selainnya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Seterusnya Allah menjelaskan apakah kebaikannya bagi orang yang menjadikan Allah dan Rasul serta orang beriman sebagai penolongnya. Allah berfirman dalam ayat yang ke-56 daripada surah Al-Maidah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa man yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Yang bermaksud, dan sesiapa yang menjadikan Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman itu sebagai penolongnya, maka berjayalah ia, kerana sesungguhnya golongan yang berpegang kepada agama Allah itulah yang tetap menang. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalimah al-hizb membawa maksud perkumpulan manusia yang bersama-sama tentang suatu prinsip
yang menyebabkan mereka bersatu hati dalam perkumpulan itu, yang menjadi suatu yang menyatukan hati-hati mereka, menjadi suatu matlamat mereka dalam perkumpulan tersebut. Maka makna wa may yatawallallah membawa maksud seseorang yang mentaati Allah. Sesiapa yang mentaati Allah dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara wa rasulahu itu membawa maksud dan barang siapa yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan baginda sebagai contoh tauladan, uswatun hasanah dalam hidupnya. Dan walladzina amanu, iaitu barang siapa yang menolong, bantu, memudahkan urusan, melengkapkan keperluan, bekerjasama dengan orang-orang yang beriman atas albirri wa taqwa, kebaikan dan ketakwaan. Maka barang siapa yang melakukan sedemikian kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada orang-orang yang beriman, maka tidak syak lagi hasilnya dan akibatnya adalah sangat baik, iaitu ia akan beroleh kejayaan dan kemenangan. Mengapa? Fa inna hizballahi humul ghalibun. Kerana perkumpulan atau kumpulan Allah itu adalah golongan yang akan sentiasa menang, sentiasa berjaya mengatasi dan menewaskan kumpulan-kumpulan lain yang mereka itu dikuasai dan dipengaruhi oleh syaitan. Apa yang menarik ialah Allah menyebutkan di dalam ayat ini, fa inna hizballah, sungguhnya kumpulan Allah. Tidak dikatakan kumpulan Allah, Rasul dan juga orang beriman. Maka hikmahnya ialah bagi menunjukkan bahawa sesungguhnya Nabi SAW itu utusan Allah yang tidak melakukan apa-apa melainkan dengan perintah Allah SWT. Dan menunjukkan juga bahawa Nabi SAW sendiri tidak bergantung kepada pertolongan dan bantuan melainkan hanya kepada pertolongan dan bantuan Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Dan menunjukkan kepada kita bahawa orang yang dianggap sebagai ahli dalam Hizbullah ini atau kumpulan Allah ini hendaklah menjadikan Allah, hendaklah menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hendaklah menjadikan orang-orang beriman sebagai pihak-pihak yang berkepentingan di dalam hidupnya. Dan sudah pastilah dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul dan sikap serta pendirian yang benar terhadap saudara-saudara seakidah dengannya dalam kalangan orang-orang yang beriman. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita dapat lihat melalui ayat ini dan ayat-ayat sebelumnya bagaimana Allah melarang orang-orang beriman dengan suatu bentuk larangan yang tegas. Larangan agar jangan sama sekali bersikap lunak terhadap musuh-musuh Allah. Larangan yang tegas agar sama sekali jangan bersikap bergantung kepada musuh Allah, bermula dengan sifat yang lunak, menjadikan teman dan bergantung kepada pertolongan dan pembelaan daripada mereka. Kerana sikap tersebut tidak membawa kepada sebarang kebaikan melainkan akhirnya akan menyebabkan terkeluarnya seseorang itu atau murtad daripada agama yang benar kerana terpengaruh dengan musuh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemurtadan itu sama sekali tidak menjejaskan Allah walaupun sedikit, kerana Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang maha kuasa. Allah tidak berhajatkan kepada sesiapa pun dalam kalangan makhluknya, tidak berhajatkan kepada keimanan orang-orang yang beriman, dan Allah tidak terjejas dengan kekufuran orang-orang yang kafir. Bahkan Allah Subhanahu wa taala maha berkuasa,
tatkala ramainya ataupun adanya golongan yang keluar daripada agama Allah, Allah berkuasa untuk menggantikan kaum itu atau memusnahkan kaum itu dan digantikan dengan kaum lain yang benar dalam keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ikhlas dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah sahaja cara kita untuk menjamin kebahagiaan kita di dunia sampai akhirat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.